sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan kembali belajar IPA. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan akibat suhu atau sering yang disebut dengan pemuaian. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang kedua, menghitung besarnya muai panjang zat padat. Pemuaian adalah peristiwa bertambahnya panjang luas atau volume suatu benda karena dipanaskan. Lawan pemuaian adalah penyusutan. Pada umumnya, zat akan mengalami pemuaian atau penyusutan bila suhunya berubah. Zat akan memuai bila suhunya naik. Zat akan menyusut bila suhunya turun. Namun, tidak berlaku untuk air dan bismut. Ada tiga jenis pemuaian, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Yang pertama adalah pemuaian zat padat. Zat padat akan memuai bila suhunya dinaikkan. Zat padat dapat mengalami tiga pemuaian, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Yang pertama adalah pemuaian panjang. Pemuaian panjang terjadi pada zat yang memiliki luas penampang kecil, maka zat padat tersebut dianggap hanya memuai ke arah manjang. Pemuaian pemanjang zat padat sangat kecil, tetapi bisa diselidiki dengan alat yang disebut dengan Musendroek. Alat Musendroek ditemukan oleh Victor van Musende. Perhatikan gambar berikut ini. Sekarang, mari kita lanjut dengan koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang dapat dilambangkan dengan alfa. Koefisien muai panjang adalah nilai perbandingan pertambahan panjang zat dengan panjang semula ketika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Koefisien muai panjang beberapa zat berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, perhatikan beberapa koefisien muai zat berikut ini. Anak-anak, coba perhatikan dengan baik. Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menghitung panjang besi setelah dipanaskan. Di sini, Bapak punya sebatang besi. Sebatang besi ini Bapak kasih lambang L0, yang artinya adalah panjang mula-mula. Apabila besi ini Bapak panaskan dengan suhu T derajat Celcius, maka yang terjadi adalah besi akan bertambah panjang. Nah, panjang air dari besi itu setelah dipanaskan dan diberi dengan lambang L. Berarti di sini ada pertambahan panjang besi tadi. Awalnya sekian dan sekarang menjadi sekian. Berarti di sini ada penambahan panjang. Penambahan panjang disebut dengan delta L. Sekali lagi, Bapak jelaskan ya. L0 adalah panjang pertama atau panjang awal. Delta L adalah pertambahan panjang. Dan L adalah panjang akhirnya. Delta T adalah kenaikan suhu. Kemudian, besi tadi memiliki koefisien muai panjang. Nah, dari besaran-besaran ini, maka didapatkan rumus L sama dengan L0 ditambah delta L. Delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Jadi, dari rumusan ini, maka kita akan mendapatkan rumusan akhirnya untuk mencari panjang besi setelah dipanaskan, yaitu
L sama dengan L0 kali 1 tambah alfa kali delta suhunya. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan soal berikut ini. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita hanya membahas tentang bagian pemuaian panjang saja. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang pemuaian luas dan pemuaian volume. Sampai jumpa minggu depan dan tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. I never made it, but I know.